Bunda kurang tahunnya tanggal berapa sih? 19. Dalam rasa syukur, saya ingin berbagi dengan para duafa dan anak yatim. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya dan bisa diterima dengan seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari milad Bunda Hajah Wahdatul Asriyah. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkahkan umurnya. Untuk tahun ini milad kita rayakan bersama-sama dengan anak yatim dan bapak di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkah. Selamat ulang tahun Bunda Wahdatul Asriyah yang 53. Semoga panjang umur, panjangkan rezeki, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini beda dengan tahun-tahun yang lalu, bahwa hari ini saya memperingati hari kelahiran saya dengan berbagi bersama kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah 300 anak yatim dan duafa hadir di tengah-tengah kita tadi, dan saya berharap mereka juga ikut berbahagia bersama-sama saya pada hari ini. Saya cintai dan banggakan anak-anakku sekalian, para yatoma, anak-anak yatim yang secara khusus diundang pada hari ini dalam acara milad. Selamat milad kepada Ibu Hajah Wahdatul Asriyah yang ke-35 ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, sehat panjang umur. 53 ya? 53, salah, maafin ya. Iya, 53 ternyata. Gak apa-apa, 35 juga Bu. Iya, ya, masih muda. Iya, ya, biar berkah panjang umur. Yang penting di milad ini semoga ke depan makin lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia yang telah hadir mendampingi saya pada hari ini. Selamat hari milad buat Ibu Haji Bunda Haji Wahdatul Asriyah. Selamat, semoga sukses, panjang umur, banyak milik rezekinya, sukses selalu, jaya, amin. Sengaja saya sambutannya mau lirik-lirik aja, karena yang serius-serius sudah biasa dihadapi di Jakarta. Apa namanya, siapa? Dina. 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 Oh ya, Dina. Bunda kurang tahunya tanggal berapa sih? 19. Salah. Tadi pembawa acara udah bilang tuh. Halo Bunda, happy milad ya, yang ke-53, semoga di usia yang sekarang tambah berkah, tambah cantik,
dan tambah mungil. Love you. Tentu sebagaimana ajaran agama saya ya, bahwa kita harus memperhatikan anak yatim, kita harus menyayangi anak yatim dan duafa. Nah, saya merefleksikan hari ulang tahun hari ini dengan ajaran agama bahwa kita harus memperhatikan anak yatim. Nah, mudah-mudahan saya mendapatkan lebih banyak berkah dengan apa yang saya lakukan. Selamat ulang tahun buat Bunda Wardah, saya doakan sekarang dia biar selamat, biar panjang umur. Bunda ulang tahunnya tanggal berapa sih? Tanggal 17 April. Tahun itu? Yaudah deh. Kasih hadiah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia dan mulia ini, kami atas nama pribadi juga Ketua PAC P3 Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sangat berbahagia dan ucapan selamat ulang tahun kepada Bunda Hajah Wardatul Asdah yang ke-53. Tentunya berharap mudah-mudahan kinerja beliau, kemudian eksistensi beliau termasuk senantiasa berkiprah demi kemajuan bangsa negara, terlebih lagi di bidang politik tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Mudah-mudahan menjadi cerminan daripada wanita-wanita lain di Indonesia. Itu harapan kami tentunya. Mudah-mudahan sekali lagi di hari ulang tahun beliau yang ke-53 ini semakin berkah. Amin. Selamat ulang tahun Bunda Wardatul Asriya. Semoga panjang umur dan berkah selalu. Sukses. Amin. Saya sesungguhnya tadi itu ingin suatu situasi yang mengalir, yang akrab gitu ya, karena memang rata-rata kan kalau orang di sini ini kalau melihat kita datang dari Jakarta gitu ya, saya dalam hal ini mereka taunya adalah wakil rakyat gitu, sehingga terkesan kan kaku, sangat ada batas gitu. Oleh karenanya saya ingin memecahkan situasi itu gitu, ingin melebur bersama mereka dengan memberikan kuis-kuis, dan alhamdulillah jadi terbangun tadi suasana santai dan akrab. Selamat ulang tahun Bunda tercinta, semoga panjang umur dan selalu sehat selalu serta sukses dalam segala hal. Amin. Siapa namanya? Sahur. Syahid. Umur berapa? 23. 53. Dia tahu. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bunda Hajah Wardah yang ke-53. Semoga semakin jaya, semakin selalu sehat, sukses dalam segala urusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Milad buat Bunda Wardah, semoga sehat, semakin berkah, semakin banyak rezekinya. Amin. Semoga selalu dilindungi Allah, yang pasti panjang umurnya. Amin. Biar panjang umur, biar murah rezeki, apa hajat dan cita-cita beliau semoga dikabulkan oleh Allah. Anak beliau juga mengundang anak yatim, saya yakin doa anak-anak yatim pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ulang tahun, kalau kita milad, memang yang bagus begini. Adakan acara tahadduts bin nikmah. Undang anak yatim, nyantunin yatim, ada zikir, ada sholawat. Itu yang membuat umur kita ke depan jadi berkah.
Selamat ulang tahun Bunda Indah sayang, panjang umur, sehat, sukses, penuh barokah. Amin. Apabila kita memperhatikan keluarga dekat kita yang membutuhkan kita, apabila kita memperhatikan anak-anak yatim, para duafa, sehingga ayat ini luar biasa. Dan saya secara pribadi ingin mengimplementasikan ayat ini di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ini perintah Allah, ini perintah agama. Selamat ulang tahun Bunda. Semoga sehat, bahagia dunia akhirat dan sukses selalu. Love you, miss you Bunda. Pada anak-anakku, anak yatim yang tercinta, kalian harus rajin belajar, kalian harus taat kepada orang yang mendidik kalian, siapapun itu, orang yang mengasuh kalian, guru-guru yang mengajarkan kalian, kalian harus hormat, harus rajin belajar, karena bisa jadi kalian adalah orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Bisa jadi kalian adalah memimpin di negara ini, mungkin ada yang menjadi paling rendah, misalnya di tingkat bawah, ada lurah, ada camat, kemudian bupati, menteri, anggota DPR dan lain sebagainya. Siapa yang prediksi kehidupan manusia? Oleh karenanya, kalian jangan patah semangat, harus tetap optimis. Kami dari P2 LIPI PAC Cikarang Barat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bunda Indah Surya Dharmari. Semoga panjang umur, sehat, serlu, dan berkah dunia serta akhirat. Panjang umur, murah rezeki, maksud dan murah Bunda ya, mulia dalam keadaan takwa dan juga dalam keadaan selalu beramal. Tentu dilandasi oleh suatu semangat belajar yang sungguh-sungguh sehingga sukses di masa yang akan datang. Pak, ini adalah pepes lindung. Mana pepes lindung? Ya Bun, kosong. Oh, itu teh pepes lindung. Ini pepes teri. Ini pepes endos. Ini pepe, ini bukan, ini pecak gurame. Ini masakan, ini di rumah makan saya. Oh, yang akan kita makan ibu-ibu. Karena sambal ini nggak ada di Jakarta, ini cuma ada di sini. Enak sekali. Ini sambalnya mentah, sambal terasi ya Bun ya. Nggak bisa, mentah, nggak bisa terasi. Saya bilang bedanya, dicobain. Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya dan bisa diterima dengan seikhlas-ikhlasnya.